program signature SME Corp yang kedua adalah program Minggu PKS ataupun kita panggilkan SME Week. Pada program ini, kita akan saksikan pelbagai aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh semua usahawan-usahawan mikro, kecil dan juga sederhana. Pada lazimnya, program SME Week ini diadakan pada minggu keempat bulan Jun. Tetapi oleh kerana Ramadan pada tahun ini berlaku pada bulan Jun, maka program ini telah pun dibawa ke depan kepada bulan Mei dan akan berlangsung dalam tempoh 23 hari bulan Mei hinggalah 3 hari bulan Jun. Program ini akan kita dapat lihat berlangsung daripada Johor hinggalah ke Perlis, daripada Pahang hinggalah ke Kelantan, juga termasuk program-program dan aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di negeri-negeri Sabah dan juga Sarawak. Ketika ini, ramai 1,500 pempamer dan juga peniaga-peniaga kecil dan sederhana telah pun mendaftar untuk mengambil bahagian dalam program di sepanjang Minggu PKS ini. Program yang pertama yang akan diadakan di peringkat sekolah rendah adalah program Kid Edpreneur. Program ini akan mengambil pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah rendah untuk mereka mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang telah pun disediakan. Program yang kedua untuk pelajar-pelajar di sekolah menengah adalah program Team CEO. Program ini akan mendedahkan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah berkenaan dengan seluk-beluk menjalankan perniagaan. Program yang tiga adalah program untuk para siswazah yang masih lagi belajar di universiti-universiti tempatan. Program ketiga ini yang dinamakan Young Millionaires adalah untuk membantu para siswazah supaya apabila mereka keluar, mereka juga boleh menjadi penjana pekerjaan dan bukan saja untuk menjadi orang yang mencari pekerjaan. Dalam program ini, kita akan hasilkan siswazah-siswazah yang akan menjadi bakal-bakal usahawan. Satu kelainan yang akan disaksikan pada Minggu PKS 2016 ini adalah penampilan food truck. Food truck ini merupakan bisnes trend yang baru sekali yang dapat kita saksikan bukan sahaja di Kuala Lumpur, bahkan juga di bandar-bandar besar seperti di Johor Bahru dan juga di Pulau Pinang dan di Kedah serta juga di Kuching. Dalam program food truck ini, kita akan meletakkan KL Food Truck Feast yang akan berada di dataran Merdeka di sepanjang Minggu PKS 2016. Dapat kita saksikan bahawa pelbagai program dan juga aktiviti-aktiviti disediakan untuk semua peringkat usahawan termasuk juga bakal-bakal usahawan, dan program-program ini akan berlangsung di seluruh Malaysia daripada Johor hinggalah ke Perlis, daripada Pahang hinggalah ke Kelantan, termasuklah juga Sabah dan Sarawak. Saya ingin mengajak semua usahawan-usahawan mikro, kecil dan sederhana termasuk juga bakal-bakal usahawan untuk memeriahkan dan mengambil bahagian di sepanjang Minggu PKS ini dengan satu semangat, mula berdikir, azam melangit.